Ini udah mati, ini mati banget. Oh, iya. Ini nanti. Absen. Nah. Biar masuk malam, biar. Biar. Kederol udah masuk ya. Udah masuk ya. Berapa orang nih? Berapa orang ini kan? Yang benar dah. Berapa kak? 19 ya? Sabar bu, sabar. Ya, tenang ya onya ini mang. Ah, ini. Kapan ini lagi lipe? Sepertinya ada suara-suara masuk dari ibunya Arta Kusuma. Yang belum aja dulu. Mang, pas itu apa? Apa? Ragu karena waktu, apa bisa kita mulai? Rapat dengan orang tua. Masih aku bagus. Pohos. Jalan. Apa bisa dimulai? Ceritanya harus spotnya Pak. Ada yang boleh kita. Thank you.
Terus bisa kita mulai? Oh. Halo, Pak Gus. Sudah bisa dimulai, Bu. Oke. Suaranya terdengar, nggih? Suara yang terdengar di sana? Terdengar, Ibu. Oke. Nah, makasih Bu Rifa. Bapak Ibu, orang tua siswa, sangat perhatian karena pertemuan walaupun melalui media Zoom sore hari ini akan segera kita mulai. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih kepada mungkin ada Bapak Ketua Komite yang kami undang juga di sini. Yang kami hormati, selamat sore. Kemudian Bapak Ibu Wali Siswa yang kami hormati juga, yang berkesempatan hadir bersama-sama dalam pertemuan koordinasi kita untuk menyikapi pembelajaran di tahun 2022-2023. Sebelum Ditya lanjut, izinkan Ditya mengaturkan pangastun kare, pangandali umat. Om swastiastu. Assalamualaikum. Salam, nama budaya, salam sejahtera, selamat sore, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak juga yang gak bergabung ya pada sore hari ini. Suaranya tolong dimatikan dulu supaya tidak ada terganggu nih, saling serempet suaranya karena Niki di sekolah juga sinyal kurang begitu bagus. Bapak Ibu orang tua dan wali siswa yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, pertama-tama yang ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik, kami dampingi dalam belajarnya di SD Negeri 2 Sesetan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang akan kita lakukan setahun ke depan, kemudian bagaimana kita melakukannya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya, Bapak, Ibu, karena pembelajaran itu, anak-anak itu adalah anak-anak kita. Kalau mereka di sekolah, itu menjadi anak-anak kami. Kemudian jika mereka di rumah, menjadi anak-anak putra-putri Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, di antara kita, pendidikan sekolah dan pendidikan di rumah harus nyambung, tidak boleh putus. Apa yang menjadi harapan kami di sekolah, apa yang menjadi tujuan lembaga ini, nyambung dengan orang tua siswa sehingga nanti pendidikan anak-anak kita bisa klop. Gitu. Jadi sambungkan dari sekolah, misalnya ada pembelajaran, sampai di rumah tanyakan putra-putrinya, mengapa tadi di sekolah, apa yang didapatkan tadi di sekolah. Bapak dan Ibu, anak-anak di sekolah, belajar, yang namanya belajar itu adalah adanya perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, tadi berangkat ke sekolah tidak tahu, contoh saja, tadi berangkat ke sekolah tidak tahu nilai 6 ditambah 2, 8. Tetapi pulang sekolah mereka tahu nilai 6 ditambah 2 itu 8. Itulah namanya proses. Jadi di sekolah itu mereka sudah berproses sehingga mereka sudah menjadi tahu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Oke. Nah, kemudian belajar itu Bapak dan Ibu tidak terbatas pada hal-hal akademik saja. Apa yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah? Semuanya. Guru-guru di sekolah lebih dari mengajar itu adalah mendidik putra-putri kita. Tidak hanya sebatas pada mengajar saja. Tetapi yang lebih penting di sekolah dasar itu adalah mendidik. Ya, jadi mendidik putra-putri Bapak dan Ibu, mendidik putra-putri kita, mendampingi mereka sehingga mereka
menjadi insan-insan yang cerdas, insan-insan yang cemerlang sesuai dengan harapan kita, kemudian sesuai dengan harapan bangsa, sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional kita. Belajar kembali ya Bapak dan Ibu ke dalam hal belajar. Belajar akademik satu contoh. Mereka akan belajar pembelajaran dari tema-tema, kemudian dari mata pelajaran, semua yang terkait dengan akademik. Mereka pelajari dan itu mendapat pendampingan, mendapat bimbingan, mendapat pengajaran dari para guru. Sebelum lanjut, siapa yang mendampingi putra putri Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah pernah mempunyai putra putri di SD Negeri 2 Sesetan, mengenal beberapa guru yang ada di SD 2 Sesetan yang selama ini mungkin mendampingi putra putri Bapak dan Ibu. Nah, sekarang karena ada perputaran guru, karena ada beberapa pembaharuan sistem, ya, yang dulunya ada guru-guru, teman-teman, adik-adik kita, guru honor, ya, sekarang sudah menjadi guru kontrak. Jadi secara kualifikasi mereka sudah meningkat, gitu. Nah, kualifikasi mereka meningkat, kita harapkan juga nanti kualitas mereka pasti akan meningkat, gitu. Ada beberapa guru yang baru memang di sekolah kita dan ada beberapa teman kita yang pindah dari sekolah karena ditempatkan di tempat lain. Bapak dan Ibu, kalau orang tua murid kelas 1, guru kelas 1 mungkin sudah paham deh, sudah tahu. Yang pertama ada Bu Ayan Ritik, yang kedua ada Bu Ika, kemudian ada Bu Komang Ita. Nanti nama lengkapnya mungkin nanti akan di-share oleh guru-guru masing-masing. Kemudian di kelas 2, Bapak dan Ibu, ada 3 kelas. Di kelas 2 ada Pak Wayan Dedi, kemudian ada Bu Guru Yuli, ada Bu Guru Suryadi, itu di kelas 2. Kemudian di kelas 3 ada Bapak Wayan Sandi, ada Bu Guru Widya, ada Bu Guru Arini. Ya, kemudian di kelas 4 ada Bu Guru Indra Yani, ya, di kelas 4A. Kemudian di kelas 4B ada Bu Guru Sariase, di kelas 4C ada Bu Guru Elis, ya, di kelas 4D ada Bu Guru Lisa, ya. Guru Lisa. Nanti nama-nama lengkapnya ya. Jadi kalau disebutkan nama lengkapnya lumayan ya waktu. Kemudian di kelas 5, ada Bu Guru Yamina, ada Bu Guru Kadek Suryantini, kemudian ada Pak Agus Mas ya. Ada Bu Guru Yansi. Ada 4 kelas 5 ya sampai D, kelas 4 juga sampai D. Kemudian di kelas 6 ya, ada Bu Guru Ulfa, ada Pak Wayan, ada Pak Kecita, kemudian ada Bapak Hasanuddin, gitu ya. Ada juga yang menemani Bapak Ibu, ada yang menemani, membimbing, mendidik, mengajar putra putri Bapak Ibu dalam pembelajaran agama. Untuk agama Hindu itu ada Bapak Gusti Sugiarto, ya Gusti Ketut Sugiarto, ada Bu Ketut Resmiasih, ada Bu Made Saryati, kemudian ada agama Kristen, ada Bu Elsa, kemudian agama Islam, ada Bapak Fatah, ya. Kemudian ada juga guru olahraga yang terakhir, Bapak Ide Bagus Artawe, kemudian ada Bapak Ide Bagus Dite, ada Bapak Surya, ya, Pak Pandi Surya. Nah, itu guru-guru yang ada di sekolah kita saat ini ya. Kita belum memiliki guru bahasa Bali karena guru bahasa Bali kita yang dulu dipegang oleh Bu Lisa sekarang mengalih menjadi guru kelas. Jadi guru bahasa Bali sudah masih dalam permohonan, nggih.
guru bahasa Bali dan guru bahasa Inggris, karena guru bahasa Inggris juga resign karena kondisi kesehatan. Itu. Nah, Niko, Bapak dan Ibu, kita juga ada tenaga perpustakaan, ada Bu Bungawi, kemudian ada tenaga TU, Bu Dia, tenaga TU kita juga baru ya, ditukar oleh dinas. Karena Bu Lia yang TU kita dulu ditugaskan di SD 11 Pemecutan. Kemudian yang selanjutnya ada tenaga satpam, ya tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu ya, satpam kita ada dua, jadi tenaga keamanan kita ada dua, ada Pak Madi Made dengan Pak Nyoman Kawit, kemudian ada tenaga kebersihan kita satu, Pak Nyoman. Nah, Nika, Bapak dan Ibu, untuk tenaga-tenaga yang ada di sekolah kita di tahun ini, ya banyak yang baru, kemudian banyak juga yang dipindahkan karena lulusnya di tempat lain, gitu. Jadi mereka mesti pindah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru kita ada beberapa yang pindah. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi dengan hal belajar. Ya, belajar tadi kalau dalam hal akademik itu kita percayakan semua guru itu menginginkan anak-anaknya maksimal. Ya, semua guru menginginkan anak-anaknya maksimal dan semua guru menginginkan anak-anaknya semua menjadi pintar. Ya, semua menjadi pintar. Tidak ada guru yang menginginkan si A pintarnya segini, si B pintarnya segini, si C pintarnya segini, tidak. Guru itu pasti menginginkan anaknya sama semua pintar. Nah, tetapi gitu. Anak-anak kita ini seperti misalnya seperti wadah gitu ya. Seperti wadah, ini karakternya berbeda-beda. Katakanlah tempat air minum gitu. Ada cangkir, ada gelas, ada mop, ada botol gitu misalnya ya. Itu kan kalau diisi, isinya berbeda-beda. Kalau lebih besar, mopnya berkali-kali diisi, baru dia penuh. Kalau mungkin lebih kecil, sedikit saja diisi, ya sudah penuh. Itu ya. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengintip karakter anak kita. Di mana sih anak saya ini gitu. Guru-guru itu punya murid 30 karakter itu mereka pelajari. Punya murid 28 karakter itu mesti dikuasai. Karena apa? Karena masing-masing anak itu punya keinginan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya bakat yang berbeda, punya minat yang berbeda, ya hobi mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, semua guru mesti pintar mengintip di mana dari mana anak ini dimulai untuk belajar. Ada yang bisa mulai kita, ada yang bisa paham kalau kita mulai pembelajaran dari belakang. Kemudian lebih meningkat sehingga di puncaknya. Ada yang bisa mulai dari kita sebut puncaknya dulu, baru mengurai ke hal yang lebih sederhana. Ada yang dari sederhana ke tempat yang rumit, ada yang dari yang rumit ke tempat yang sederhana. Nah, itu adalah tugas-tugas dari teman-teman guru kami di sekolah. Ya, itu tanggung jawab kami di sekolah. Nah, oleh karena itu, maka dari itu, tanggung jawab kami ini, kami berharap Bapak dan Ibu mendukungnya. Jika Bapak dan Ibu tidak mendukung, jungkir balik guru itu mengajar, mendidik di sekolah, mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu, tidak akan ada hasil maksimal. Jika tidak ada dukungan dari Bapak dan Ibu selaku orang tua dan wali siswa. Oke. Nah, Niko, itu tentang pembelajaran akademik. Bapak dan Ibu, selain itu, apakah anak-anak belajar yang lain? Iya. Apakah anak ke sekolah hanya belajar saja? Tidak. Apa mereka boleh bermain? Harus. Nggih, mereka harus bermain, mereka harus istirahat, mereka harus belajar, jenten ya. Jadi semuanya itu ada dalam keseimbangan. Jadi mereka tidak belajar saja stres anak kita. Mereka bermain saja, belum anak kita nanti tidak tahu apa-apa. Gitu. Mereka makan saja, ya lebih parah lagi. Itu. Oleh karena itu, menyeimbangkan ini, itulah tugas kami semua di sekolah.
kapan anak itu bermain, kapan anak itu beristirahat, kapan anak itu harus belajar, kapan pelajarannya itu harus dilanjutkan, gitu. Jadi kami selaku orang tua murid di sekolah, karena kalau anak-anak itu di sekolah, kamilah orang tuanya. Kami selaku orang tua murid di sekolah itu menitipkan putra-putri kami kepada bapak dan ibu setelah mereka sampai di rumah. Jangan dipatahkan, jangan diputus. Apa yang dapat di sekolah tadi tidak diulang, jangan begitu. Diulang, apa yang dapat di sekolah tadi? Tanyakan, selalu tanyakan. Supaya anak-anak itu mengingat kembali, oh ini yang dia dapat di sekolah. Gitu, okay. Sekecil apapun cerita putra-putri kita, cerita anak-anak kita yang disampaikan kepada bapak dan ibu saat mereka pulang dari sekolah, tolong didengarkan. Okay. Misalnya bercerita tentang pengalaman belajarnya, bercerita tentang pengalaman bermainnya, bercerita tentang gurunya, bercerita tentang apa saja di sekolah. Mohon didengarkan. Karena apa? Jika kita mendengarkan, bisa mendengarkan anak-anak kita, kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, ya. Kita berarti sudah mengangkat harga dirinya. Kita sudah mengangkat kepercayaan dirinya. Oh, kita bisa didengarkan. Jangan dicemooh saja anak itu. Ada anak-anak yang begitu. Ya, sehingga anak-anak yang merasa tertekan, tidak bisa bermain di rumah, tidak bisa bercerita di rumah, sehingga di sekolah akan ditumpahkan di sekolah. Ya, kentara anak-anak yang begitu, anak-anak yang tertekan, jangan sampai di antara kita ada anak-anak yang tertekan, apalagi anak-anak yang dibully. Nih, apalagi anak-anak yang dibully. Kami di sekolah sangat berusaha untuk menjaga anak-anak itu. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini adalah mutiara kita. Besok kita tidak bisa mendampingi mereka seumur-umur mereka. Ya, jadi bagaimana cara kita, bagaimana upaya kita untuk kita bisa membuat mereka lebih percaya diri, untuk kita bisa membuat mereka lebih bertanggung jawab, sehingga suatu saat kita tidak bisa menemani mereka, anak-anak kita, jadi mereka sudah bisa mandiri. Ya, kenapa dari SD, saksi anak SD bisa mandiri? Nah, yuk kita buktikan. Apapun berawal dari hal yang kecil, apapun berawal dari hal yang satu, tidak ada yang berawal dari banyak, gitu nggih. Ujek dapat sampun gede kita tenenten. Itu pasti semua dari kecil. Ya, pohon mangga yang besar awalnya dari kecil, ditanam, dipupuk, disiram, kemudian dirawat, jadilah dia besar, berbuah. Buahnya itulah kita nikmati. Siapa yang menikmati? Ya, yang merawatnya. Siapa yang menikmati? Yang memeliharanya. Itu. Kalau kita ingin menikmati hasil buah yang manis, hasil buah yang tidak busuk, nah, tugas kita lah merawat dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian itu sudah dalam bidang akademik. Yang lainnya, Bapak dan Ibu, di luar akademik, apa sih yang di luar akademik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Etika, sopan santun, membiasakan, membudayakan sesuatu yang anak-anak belum miliki. Atau mereka sudah miliki, tetapi kita pertajam lagi. Contohnya seperti ini. Katakanlah ada budaya, budaya bersih. Ya. Budaya itu tidak hanya seni saja. Budaya itu tidak hanya keterampilan saja, ya. Jadi apapun yang sudah dibiasakan itu sehingga orang itu sulit melupakan, itulah sudah membudaya namanya. Contoh saja begini. Anak-anak belum terbiasa makan nasi gitu ya, atau mereka belum terbiasa minum susu saat pagi. Tetapi kita sedikit berikan susu, kemudian besok tambah lagi sedikit, besok tambah lagi takarannya sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama anak itu akan ketagihan. Itulah budaya namanya. Dia
yang kita tanamkan itu sudah membudaya. Sehingga mereka merasa kurang jika tidak mendapatkan itu. Jadi, kalau orang dalam merokok, mungkin itu kecanduan namanya. Kecanduan yang awalnya mereka tidak bisa mencoba-coba, kemudian mencari lagi sehingga ketakutan. Budaya itulah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita di sekolah dan Bapak Ibu selaku orang tua dan wali siswa melanjutkan di rumah. Contoh kami sekarang di sekolah sedang menabur benih budaya kebersihan, budaya cinta lingkungan, kemudian ada budaya peduli pada sampah. Ya. Yang ucapkan terima kasih juga Bapak dan Ibu, mungkin ada yang belum tahu, yang belum kenal ya, sekolah kita ada duta lingkungan. Yang namanya duta lingkungan itu adalah anak-anak kita yang peduli pada lingkungan sekolah khususnya di lingkungan kecil dulu. Nanti kita harapkan anak-anak yang duta lingkungan ini di sekolah dia peduli pada lingkungan, kemudian dia akan membawa keluar, dia akan membawa ke keluarganya, dia akan membawa ke lingkungan yang lebih luas. Harapan kita seperti itu. Kemudian anak-anak kita juga sudah membawa mengkampanyekan lingkungan itu, kebersihan lingkungan itu, kemudian pengelolaan lingkungan itu, dan pengolahan lingkungan itu seperti apa. Sudah dikampanyekan melalui media radio. Ya, dan anak-anak kita akan lakukan itu secara berkala. Kita akan buat satu MOU, satu perjanjian, satu kerjasama dengan Kominfo, ya, Kota Denpasar, bagaimana anak-anak kita bisa mengisi siaran bukan terbatas pada masalah lingkungan saja, tetapi lebih luas lagi masalah seni, masalah olahraga, dan banyak yang akan kita isi di sana pada anak-anak kita. Karena apa? Karena anak-anak kita punya bakat, minat yang berbeda-beda. Tidak semua anak yang berminat dalam lingkungan, aduh sampah, apa sih sampah itu, kotor ya. Itu kalau sudah berbicara masalah sampah, mungkin pikiran anak di sini sudah kotor gitu ya, kotor, jijik, bau itu ya. Tetapi ada anak-anak yang memang mencari itu, apa sih itu, anak-anak yang ingin tahu, rasa ingin tahunya besar gitu. Ada anak-anak yang ingin melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, itu satu keistimewaan. Nah, itulah salah satu pembelajaran di luar pembelajaran akademik. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mulai tahun sekarang, pemerintah menerapkan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum kita sebelumnya. Oke. Untuk kelas 1 dan kelas 4, sekarang sedang dicobakan kurikulum merdeka. Namanya kurikulum merdeka. Itu nggih, dicobakan di kelas 1 dan kelas 4. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ada beberapa orang guru ya yang di kelas 1 dan di kelas 4 ini tidak boleh berubah dalam satu tahun ini. Karena apa? Karena mereka sedang menerapkan kurikulum baru. Ya, ada beberapa guru yang tugas mengajarnya kami rolling. Itu yang rolling tugas mengajarnya. Karena apa? Karena ada beberapa orang guru dalam satu tahun ini akan mengalami masa purna bakti, purna tugas, pensiun. Ya, oleh karena itu, Titia mengatur tidak ada di satu jenjang guru yang pensiun 2. Nanti ada guru kelas 2 pensiun 1, kelas 4 pensiun 1, kelas 4 ya. Kelas 2 pensiun 1, kelas 3 pensiun 1, kelas 5 pensiun 1, guru agama pensiun 1. Di tahun ini ada 4 guru yang pensiun. Nih, jadi oleh karena itu harus ada guru yang menyeimbangi gerakan di satu jenjang pendidikan. Nih, yang sampaikan kepada Bapak dan Ibu supaya sama-sama kita mengetahui bagaimana pendidikan di sekolah itu, karena sekolah ini adalah milik Bapak dan Ibu, bukan milik kami.
Ya, ini adalah milik Bapak dan Ibu. Kami ini guru-guru bisa besok, bisa pergi. Kalau pemerintah menghendaki kami pindah, ya kami pindah. Tetapi Bapak dan Ibu tidak. Apalagi Bapak dan Ibu yang menjadi pendukung sekolah ini. Lingkungan yang pendukung sekolah ini itu tidak akan pergi dari sini. Tetapi kami, begitu pemerintah tidak menginginkan kami dari di SD 2 lagi, kami harus pindah, kami harus pergi. Oke? Oleh karena itu, kami di sekolah ini adalah penggerak saja. Ya, penggerak saja. Mobilnya, gerobaknya, lokomotifnya, itu adalah Bapak dan Ibu. Ya, oleh karena itu, mari bersama-sama. Kalau hanya ada mobil, tidak ada penggeraknya, penumpangnya tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa berangkat, begitu. Oke? Kalau ada sopirnya, tetapi mobilnya kosong, dibiarkan saja begitu, juga tidak akan sampai muatannya di sana. Oke? Jadi muatannya hanya dibiarkan, tidak diberangkatkan, tidak didukung, ya sama saja artinya. Oke? Nah itu Bapak dan Ibu untuk pembelajaran di luar pembelajaran akademik dan banyak lagi. Bapak dan Ibu, selama 2 tahun, mungkin ini tahun ketiga ya, kita mengalami masa COVID. Ya, kita mengalami masa COVID, kemudian di tahun 2019 hanya sekian bulan anak-anak bisa ada yang ujian waktu itu daring, begitu. Kemudian di tahun 2020 penuh anak-anak tidak belajar. Anak-anak yang di kelas 3 sekarang, ya, 1 tahun penuh daring, tidak belajar. Oleh karena itu, ada kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang mesti anak-anak lakukan di sekolah, dilupakan. Ya, dilupakan. Contoh saja, begitu mulai tatap muka, ya, guru-guru setiap sampai di kantor, apa yang diobrolkan? Anak-anak saya begitu masuk kelas, jelonong saja, tanpa permisi, tanpa apa-apa. Anak-anak disapa di sekolah juga, selamat pagi, nak om swastiastu, ton mesaut, itu. Ya, oleh karena itu, sekarang tugas ya agak beratlah bagi kami untuk memulai itu lagi. Ya, nah kemarin dalam upacara bendera sudah mulai nampak. Ya, sudah mulai nampak bagaimana anak-anak kita itu bisa berkonsentrasi dulu sebelum mereka bisa menguasai gerak. Konsentrasi saja dulu pada hal-hal yang didengarnya. Konsentrasi pada hal-hal yang dilihatnya, konsentrasi pada hal-hal yang dilakukan orang lain. Itu. Kita mau memfokuskan pikiran anak saja. Nanti lebih daripada itu baru akan geraknya. Gerakan anak-anak Bapak dan Ibu sampai tadi pagi kalau anak-anak itu dibiarkan di luar kelas ya, kan mereka mesti jeda ya. Setelah mereka belajar 70 menit, mereka harus jeda. Kenapa demikian? Secara psikologis, ya, secara psikologis, kemampuan daya pikir anak usia sekolah dasar itu hanya sampai pada 105 menit. Ya, tidak lebih dari itu. Hanya 105 menit, mereka harus dijedakan. Jadi di-refresh, ya. Kalau seperti kita menggunakan komputer, seperti kita menggunakan laptop, itu harus di-refresh dia. Jadi otak anak-anak itu seperti itu. Ya, paling banyak mereka kita berikan pelajaran 105 menit. Tidak boleh lebih. Mereka harus istirahat. Oke. Nah, sekarang anak-anak istirahat itu, Bapak dan Ibu, tadi malam ada, tadi malam ya, Budek? Yang surat edaran itu ya. Nah, tadi malam ada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Edaran mengenai katakanlah satu peringatan gitu ya, satu mengingatkan kita untuk memperketat prokes di sekolah ya. Memperketat prokes di sekolah. Anak-anak tadi pagi kemarin ya, mulai kemarin yang lihat di halaman itu sudah ada beberapa masker yang lepas-lepas, ada hitam, ada
biru, ada putih, itu. Jadi mereka lengang saja, ya. Setelah gurunya tahu, baru mereka ngeh, oh iya saya tidak pakai masker, gitu ya. Nah, kami titip kepada bapak dan ibu orang tua, tolong diingatkan putra-putrinya, jika maskernya lepas atau maskernya rusak, lapor pada guru. Okay. Atau berikan mereka satu masker cadangan di tasnya. Sehingga jika mereka mengalami kerusakan masker atau maskernya kotor, terkena makanan misalnya, kena minum, mereka bisa ganti masker. Okay. Itu. Kemudian satu lagi, karena keterbatasan di sekolah bapak dan ibu, siapkan anak-anak dengan apa namanya cairan itu, sanitizer, ya sanitizer sendiri-sendiri. Pada awalnya sudah banyak anak-anak yang membawa itu di tasnya digantung dengan gayanya, tetapi tidak digunakan. Ya, ingatkan pada anak-anak, setiap selesai berkegiatan, kalian main dengan teman, bersentuhan dengan teman, gunakan sanitizer atau cuci tangan. Kalau cuci tangan ada di sekolah. Nggih, tempat cuci tangan kemudian lengkap dengan sabunnya ada di sekolah. Bekali juga anak-anak tisu dari rumah. Nggih, bapak dan ibu yang minta tolong. Ini karena keterbatasan, keterbatasan sekolah untuk menyiapkan itu. Memang sekolah wajib menyiapkan itu. Nggih, wajib menyiapkan itu. Tetapi untuk sekarang ini karena anggaran, keterbatasan anggaran, kami belum menerima anggaran dari bulan Mei, sehingga semua aktivitas sekolah yang didukung dengan, yang semestinya didukung dengan dana itu menjadi tersendat, gitu ya, tersendat. Nah, kemudian yang berikutnya kami perkenalkan peraturan-peraturan sekolah bapak dan ibu. Saat kita pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya, kami memasang rambu-rambu sekolah bagi bapak dan ibu yang pernah ke sekolah atau sering ke sekolah, pernah mengantar jemput putra putrinya pasti tahu rambu-rambu itu. Begitu kita masuk dari pintu gerbang utama ya di Jalan Sesetan itu, masuk begitu ada tanda panah masuk, benar ya. Jadi masuknya itu walaupun kelas putra-putri bapak dan ibu di selatan atau di kiri, jalur masuk itu adalah ke kanan. Ke kanan dan kita akan melingkar, baru tembusnya di kiri, keluar di kiri. Gitu. Ini sudah yang sampaikan kemarin pada putra-putri bapak dan ibu saat kami upacara bendera. Tetapi tadi pagi gitu, masih ada orang tua yang masuknya lewat selatan ya, bapak dan ibu tahu enggak selatan. Dari pintu utama itu ke kiri. Ya, itu selatan. Ya, kalau mungkin yang di luar Kota Denpasar bingung arah atau bagaimana. Jadi dari pintu utama itu masuk kemudian ke kanan. Walaupun bapak dan ibu menjemputnya nanti ruangannya di kiri, tetap ke kanan dan melingkar. Jangan masuk di sana. Kita punya rambu-rambu di sekolah sama dengan rambu-rambu jalan. Kalau dilanggar itu ya berbahaya. Ya, kenapa berbahaya? Akan terjadi papasan begini. Jadi di mana tempat jaga jaraknya di sana kan enggak bisa. Padahal harapan kami kita masuk kemudian putar ke sana ke kelas 4, ke kelas 5, lewat kelas 1, baru lewat kelas 3 baru kita keluar. Bapak dan ibu mau keluar ke jalan raya Sesetan silakan, mau keluar lewat jalan Gurita tidak masalah. Oke. Karena berdasarkan evaluasi kegiatan kami di sekolah, kalau semua anak dikeluarkan lewat jalan Gurita, satu pintu gerbang kami kecil di sana, kemudian yang kedua harus lalu lintas juga agak ramai di sana, tempat parkir agak sulit. Oke. Kemudian pagi-pagi bapak dan ibu, ini sudah satu minggu plus dua ya. Satu minggu kita MPLS, kemudian plus dua hari sudah pembelajaran. Kami evaluasi gerakan di luar sekolah di depan. Di depan di Jalan Raya Sesetan. Bapak dan Ibu begitu menurunkan putra-putri, jangan parkir lagi di sana kalau tidak ada keperluan lain. Turunkan saja, nanti putra-putri Bapak dan Ibu sudah akan langsung menuju
tempat pengukuran suhu, jadi mereka sudah akan jalan. Nah, jadi supaya tidak menyebabkan kemacetan di jalan raya itu. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu baru satu peraturan kami. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu mungkin selain kelas 1 gitu ya, selain kelas 1 sudah memiliki pakaian sekolah. Ya, di hari Senin kalau Bapak dan Ibu lupa, di hari Senin Selasa kita menggunakan pakaian putih merah ya. Kemudian di hari Rabu kita menggunakan pakaian endek, di hari Kamis juga menggunakan pakaian endek tetapi dengan untuk yang laki-laki dengan kamen, nggih, okay? Di hari Kamis. Kalau untuk yang perempuan di hari Kamis menggunakan pakaian adat. Ya, menggunakan pakaian adat dengan ketentuan pakaian. Kalau yang perempuan ini ada sedikit apa namanya peraturan ya, jangan menggunakan kebaya di atas yang lengannya di atas siku. Oke, jadi ampunan di atas siku ya, di bawah siku. Lengannya 3/8 apa namanya ini ya? Berapa namanya ini? Nah, pokoknya di bawah siku gitu ya, sampai di sini. Dengan bajunya akan lebih baik kalau sampai di bawah di pergelangan. Oke. Jadi itu adalah budaya kita. Jika untuk pakaian, kemudian anak-anak punya pakaian olahraga, jika karena ini sudah 2 tahun kita tidak bertatap muka, tidak belajar penuh gitu ya, mungkin ada pakaian-pakaian anak-anak yang sesak. Sekolah tidak mengadakan pakaian, tetapi sekolah memberikan, memediasi ya untuk pengadaan pakaian kepada konveksi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas putra-putri Bapak Ibu. Oke, silakan, di sana sudah ada nomor telepon, di sana sudah ada ukuran pakaian. Silakan berkomunikasi langsung ya. Jangan nanti bertanya pada guru, "Bu, kapan datang pakaiannya?" Jangan. Ya, karena guru-guru kami tidak tahu masalah. Oke. Nah, Niko untuk pakaian. Bapak dan Ibu, yang lebih penting lagi, tadi setelah anak-anak kita jeda, ya, kita mereka akan istirahat. Kita di sekolah tidak membuka kantin. Bapak dan Ibu, anak-anak dibawakan bekal dari rumah. Kita anak-anak akan makan bersama-sama, dipandu oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian mereka akan dituntun bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara duduk yang benar jika kita makan. Ya, itu kemudian bawakan anak-anak air minum secukupnya. Oke. Jika Bapak Ibu nanti ya, nanti punya misalnya ada keinginan untuk air minum itu anak-anak tidak cukup satu tumbler gitu ya, pasti dia kurang, apalagi sekarang masuknya sudah sampai jam 12 ya, sampai jam 12 hampir semua kelas kecuali kelas 1. Oke, kecuali kelas 1. Kemudian jika dia kehabisan minum, bagaimana caranya? Terutama anak-anak yang kelas tinggi ini, mereka lari-lari cepat sekali. Ye. Kalau mungkin nanti akan Bapak Ibu punya inisiatif untuk menyiapkan anak-anak air galon supaya mereka bisa nambah minum di sekolah, silakan. Nanti akan diatur oleh Bapak Ibu gurunya. Ye. Itu. Nah, itu untuk bagaimana anak-anak kita saat jam istirahat, ya. Saat jam istirahat mereka harus makan, mereka harus minum, terutama minum itu harus ya, wajib mereka minum. Karena apa? Karena tadinya mereka mungkin capek, bukan capek karena berlari saja, tetapi mereka capek berpikir, mereka capek belajar, ya, seperti itu. Jadi kita berikan anak-anak minum. Nah, itu ada beberapa setelah anak-anak istirahat. Nah, Bapak dan Ibu perlu juga Bapak dan Ibu ketahui bahwasannya pagi itu anak-anak mulai minggu depan ya Bapak dan Ibu, anak-anak sudah mulai dengan pembiasaan ya. Yang namanya pembiasaan itu begini, membiasakan anak-anak untuk berdoa bersama-sama sebelum mulai kegiatan dan setelah mengakhiri kegiatan. Kemudian membiasakan anak-anak untuk bisa berdisiplin melalui cara berbaris. Kemudian membiasakan anak-anak untuk mengenal
apa namanya ini mengenal aduh lupa saya. Jadi mereka akan mengenal lagu kebangsaan mereka, mereka akan mengenal lagu-lagu wajib, mereka akan mengenal perangkat-perangkat negara. Ya, jadi menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak. Itu yang perlu dibiasakan supaya anak-anak terbiasa. Kembali seperti tadi, budaya itu berasal dari pembiasaan. Mulai biasa satu, biasa dua, biasa tiga, biasa empat, sehingga membudaya. Sehingga satu saat anak-anak akan merasa membutuhkan. Jika mereka sudah merasa membutuhkan, barulah itu disebut dengan membudaya. Apapun yang kita tanamkan harus sampai membudaya, harus sampai mengakar kepada anak-anak kita. Nah itu. Nah, kemudian pagi itu anak-anak akan masuk jam 7. Jam 7 mereka sudah akan dibariskan oleh guru-guru yang piket saat itu. Ada 10 orang guru yang piket dalam setiap hari, 10 dan 11 ya. 10 dan 11 orang guru yang piket dalam setiap harinya akan menemani anak-anak, menemani putra-putri bapak dan ibu dalam pembiasaan. Itu. Kemudian jam 7:30 mereka akan mulai belajar. Diatur dengan beberapa kali istirahat, ya mereka akan istirahat diatur oleh guru kelasnya. Karena apa? Karena keperluan belajar anak-anak ini tidak sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda-beda. Kelas 1 belajarnya 30 jam ya, 30 jam, kelas 2 32 jam, kelas 3 34 jam, begitu berbeda-beda. Maka dari itu kepulangan anak-anak pasti berbeda-beda. Sehingga Bapak dan Ibu, nah ada yang bertanya jam berapa sekarang pulang, jam berapa sekarang pulang gitu ya. Untuk menghindari itu, Bapak dan Ibu bisa buka WA group. Ya, WA group. Di dalam grup itu tempat Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, ya, dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika komunikasi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu gurunya tidak dijawab, mungkin saja Bapak Ibu gurunya sedang sibuk atau ada dalam perjalanan gitu. Bapak dan Ibu boleh menghubungi guru lain ya, atau boleh menghubungi kepala sekolah, boleh ya. Jadi jika urgent sekali ya bertanya apa gitu ya, siapa sih ini? Halo, itu Abdi Wardana kelas 5 D. Dimatikan dulu suaranya ya, dimatikan dulu suaranya. Nah itu saat mereka masuk sekolah sudah, kemudian beristirahat sudah, kemudian jam belajarnya yang berbeda-beda menyebabkan jam kepulangan anak-anak berbeda juga. Untuk komunikasi yang lebih intens, mari kita aktifkan WA group. Ya, WA group itu adalah tempat komunikasi Bapak Ibu dengan guru-guru. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, jangan memberikan nama yang aneh-aneh di apa itu ya, di HP-nya itu. Nih, ada yang namanya apa itu? Banyak ada yang tulisannya tulisan Jepang gitu. Nih, jangan sehingga orang tua guru-guru itu sulit mengenali. Ya, kalau bisa seperti tadi ibu siapa itu ada ibunya siapa gitu. Ini ibunya ini, ayahnya ini gitu, nggih. Nah, walaupun karena itu adalah kontak yang digunakan untuk belajar. Awalnya kami memang meminta pada Bapak dan Ibu nomor kontak yang bisa dihubungi dan gampang dihubungi. Nggih. Ada beberapa orang tua ditelepon sampai 2-3 kali, 4-5 kali, tenang angkat begitu. Ya. Kemudian gurunya akan menyampaikan pada dia. Oh, ini orang tuanya penting. Kalau kita tidak penting, tidak mungkin kita sampai menelpon. Nggih. Pentingnya apa? Bapak dan Ibu yang paling membuat kami agak tergesa-gesa begitu.
jika ada permintaan data. Data diminta sekarang gitu atau data diminta besok, sampai besok sore juga belum terkumpul. Ya, ditelepon orang tuanya tidak mengangkat, di WA juga sudah dibaca tidak dibalas. Ya, sudah centang dua terbaca tidak dibalas, minta tolong hargai teman-teman kami, hargai guru-guru. Nih, kalau tidak penting sekali pasti guru tidak mau mengganggu Bapak dan Ibu. Ya, minta tolong jangan dihambat, jangan diperlambat. Ya, jadi itu kalau permintaan data itu yang terakhir kemarin ada permintaan data dari puskesmas. Agak tergesa-gesa juga kami karena yang diminta itu adalah nik, kemudian nama ayah, alamat, apalagi itu diminta. Nah, kemudian ada permintaan data. Jika diminta kepada Bapak dan Ibu, jangan dikira-kirakan. Ya, contoh saja begini. Berat dan tinggi badan. Berat dan tinggi badan. Asal saja, oh ini enggak, guru itu bingung. Kok anak ini kok masak sih selama 6 bulan, ini dia sudah bisa berat badannya naik 8 kilo, kan enggak mungkin ya? Itu, selama 6 bulan, karena gurunya di sekolah kan juga mengukur. Nih, gurunya di sekolah mengukur juga, kalau diminta ukuran itu ya ukurlah gitu. Kalau diminta misalnya golongan darah, ya dicek, kita nampun waga-wagan, kena bos. Nih, jangan asal saja. Ya, karena apa? Karena data itu penting untuk sekolah dan untuk keberlanjutan putra putri Bapak dan Ibu. Nah Niko, kemudian jam belajar sudah, prokes sudah, untuk jam istirahat kantin itu sudah. Bapak dan Ibu, selama pembelajaran sekarang di tahun 2022-2023, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk diketahui ya, diketahui dan ditindaklanjuti gitu. Oke. Bapak dan Ibu, sekolah kita ya, kalau Bapak dan Ibu pernah ke sekolah gitu, di dinding itu ada sekolah gratis gitu nggih. Sekolah gratis itu artinya sekolah kita mendapat dana bantuan operasional sekolah. Ya, dana operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah itu disebut dengan BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, oleh karena itu, sekolah kita karena sekolah besar dan siswanya besar, otomatis dananya juga besar, Bapak dan Ibu. Ya, dananya yang besar, dananya juga besar. Nah, sekarang dari dana yang besar ini ada pos-pos kebutuhan sekolah kita ya yang tidak boleh didanai oleh dana BOS, dari dana BOS itu nih. Contoh saja, satu, dana upekara Bapak dan Ibu. Sekolah kita di SD 2 Sesetan ini mungkin satu-satunya di Kota Denpasar atau di Bali bahkan ya, sekolah yang memiliki pura gitu. Pada umumnya sekolah itu hanya punya satu padmasana, kentangnya jungsung satu padmasana dengan satu tubuh karang, kentang. Tetapi di sekolah kita di SD 2 tidak. Nih, niki nak napot niki karena yang baru sampai di sini dia menelusuri itu kenapa pura gitu ya? Kenapa kok pura? Ya, ada yang tahu enggak namanya pura apa? Pura sekolah kita ada yang tahu enggak? Mungkin ada anak-anak di sini. Ayo, dapat hadiah loh. Siapa yang tahu anak-anak, siapa tahu nama pura kita di sekolah? Sekolah. Apa namanya? Apa namanya? Nah, pura suatu. Dapat hadiah? Hadiah besok dapat KFC. Nanti dapat McD. Satu paket. Nah, kan enggak rungu kan anak-anak kita. Ya? Nah, itu. Bapak dan Ibu, kita di sekolah punya pura, nggih. Dan kita nyungsung wonten Polingge sanya Ayu Saraswati, wonten Padmasana nggih. Kemudian wonten Polingge Ratu Gede, ya Ratu Gede dalam per, kemudian wonten Polingge Ratu Niang, nggih. Wonten Polingge Ratu Patih,
Wenten Pulinggih Ganesha, Wenten Pulinggih Ratu Gede Pesedahan. Ya. Dan semua itu memerlukan upekara. Nggih, upekara. Beliau tidak minta enggak. Ya, beliau tidak minta, tetapi kami ya, kami di sekolah tidak berani mengurangi upekara-upekara yang semestinya menjadi kewajiban kami. Kenapa demikian? Karena itu untuk keselamatan kita semua. Keselamatan guru-guru, keselamatan anak-anak, keselamatan lembaga kita semuanya. Nah, untuk upekara ini, sebelumnya memang kita ada Bapak Ketua Komite ya di sini. Kami mengundang beliau, mudah-mudahan beliau ada di sini. Nah, itu kami belum baca, Pak Agus Mas, coba dicek ada Bapak Ketua Komite kita enggak di sini. Nah, Niko, Bapak dan Ibu, dana upekara niki, itu dana upekara niki, kita dibantu oleh Kota Denpasar. Oleh Kota Denpasar. Tetapi bantuan itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk membiayai semuanya itu. Kita mendapat dana bantuan dari Kota Denpasar 7.500.000 kalau tidak salah. Bu Ita ada di sini? Bu Komang Ita? Minta tolong diluruskan kalau keliru, nggih. Bu Ita gabung lewat link YouTube, Ibu, karena apa meet-nya sudah penuh. Oh, kentan, nggih. Nah, itu kita mendapat dana 15 juta, tetapi Bu Elis, ada Bu Elis? Bu Elis? Nggih, kalau Bu Elis ya. Jadi ini ada bendahara nggih. 15 juta tetapi dicairkan dua kali. Dalam semester 1, dalam semester 2. Jadi 7.500 dan 7.500 kalau tidak salah nggih. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh bendahara. Nah, kemudian yang 7.500 itu sementara yang sudah jalan kepada Ibu itu cukup untuk upekara Purnama, Tilem dan Kajang Kliwon. Nih, Purnama, Tilem dan Kajang Kliwon selama 6 bulan. Tidak pernah putus. Jadi kami tidak berani memutus itu, walaupun di hari Minggu, walaupun di hari libur, upacara itu tetap jalan. Ya, jadi upacara itu tetap dilaksanakan. Nih, nah kemudian selain itu sekolah kita memerlukan upacara saat perayaan Hari Saraswati. Saat bantuan sehari-hari tidak dihitung itu, ada guru-guru saja yang mematuran itu setiap hari itu, tidak usah dihitung. Yang besar-besarnya ini ada Rahina Saraswati, Wenten Galungan, Wenten Kuningan, Wenten Nyepi, Wenten Penampahan Galungan, yaitu. Jadi hari-hari itu juga tidak berani kami tinggalkan, kenten, Niko. Nah, selama ini bagaimana cara kami jalan, kenten, Bapak dan Ibu? Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah kami mintai gitu ya, kami mohonkan sumbangan tentang yang nyumbang pejati, karena kami perlu pejati. Berapa perlu pejati? Kami tanya sama guru-guru, sama tukang napi, tukang banten yang menangani upekara di ring sekolah itu. Kami perlu pejati 28. Ayo kita minta pada orang tua murid 28 pejati itu. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah menyumbangkan di maturan itu. Nah itu kemudian ada juga yang mohonkan untuk canang, kan? Ibu Tiang minta tolong, Tiang minta maturan canang, maupun Yo canang di sini enggak bisa. Maturan canang berapa? 50 gitu ya. Bahkan ada juga orang tua yang Tiang minta 50 diberikan 100 gitu nge. Yang Tiang minta 200 diberikan 300 gitu. Ada orang tua yang seperti itu. Mudah-mudahan di antara Bapak dan Ibu juga punya apa ya, terketuk ya untuk melakukan hal seperti itu. Tiang tidak memaksa, tidak. Nge, Bapak dan Ibu. Kemudian terima kasih juga
pada orang tua siswa kelas berapa itu ya pemimpin sekarang ya, putrinya sudah di SMP tapi putranya masih di SD. Setiap ada kebutuhan begitu pasti beliau datang ke sekolah. Ya, beliau datang ke sekolah. Sekolah perlu apa sekarang gitu ya. Kadang-kadang kita tidak perlu, sudah cukup yang lainnya. Beliau bawa konsumsi ke sekolah untuk guru-guru gitu nggih. Tetapi konsumsi itu yang nomor sekian Bapak dan Ibu nggih. Nomor sekian, tetapi tetap juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi selama ini nggih. Bahkan kami ada Pak Tiang Lunas Pejati satu nggih. Lu Bang Tiang Bu Gong kenten. Ya, itu Pak Made, ada Pak Made di sini ya. Nggih. Minta satu tiga dapat. Oh kalau kenten nggih semua gitu nggih. Jadi begitu kita berusaha tidak memberatkan orang tua Bapak dan Ibu. Kemudian pernah juga begini. Hari Raya Saraswati guru agama kami menyampaikan hukum tentang jinah gimana caranya nggih. Satu mungkin Bapak dan Ibu tahu Bu Ketut Resmiansih ya guru agama kami sangat bertanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab pada tugasnya, merasa bertanggung jawab niki. Mungkin jagi napi jagi reraina tentang kita tidak punya uang, jadi beliau kepikiran. Nih semua guru agama bertiga nih, begitu. Nah kemudian daripada itu, yang share di orang tua siswa, ya di orang tua siswa mohon punya gitu nih. Ada yang punya 100, ada 25.000, ada 50.000, ada 500.000, ya kerelaan. Ya kerelaan. Jadi bisa jalan, kita bisa jalan nanti. Pertanggungjawabannya ada. Itu melalui rekening, bahkan ada orang tua yang menyampaikan ada nomor rekening tidak ada. Satu kali pada Bu Tutresmiasih itu dengan nomor rekeningnya Bu Tutresmiasih. Kemudian yang kedua kemarin lagi begitu. Ya, lagi begitu. Kami sampaikan kepada komite. Pak Komang, Pak Ketua Komite ya. Bapak Ketua Komite, kami tidak punya dana lagi. Ya, karena dana BOS ada, tetapi tidak boleh untuk itu. Tidak boleh untuk upacara, tidak boleh. Begitu, kita pernah tukaran mata anggaran ya sama komite. Pernah, oh ini komite punya rencana itu, tetapi BOS bisa melakukan itu. Dan ayo tukar mata mata kegiatan. Ya. Tukar proposal, pernah itu terjadi dengan komite. Nah kemudian yang kedua pernah kami mohon bantuan juga kepada orang tua ya Saraswati yang baru sekali lewat di bulan Februari kalau tidak salah ya di bulan Februari kalau tidak salah itu dengan membuka rekening teman guru ya juga sudah dipertanggungjawabkan berapa dari siapa gitu sudah ada berapa dari siapa kemudian untuk apa gitu, itu ada pertanggungjawabannya. Dan kami juga dibantu oleh Bapak Komite, karena Komite Sekolah kita hanya mendapat bantuan dana di tahun 2019 saja, sekali saja waktu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang punya putra sekarang sudah kelas 4, ingat berapa Bapak dan Ibu berkontribusi terhadap pendidikan anak-anak. Oke, nah itu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kedepannya Nikit, yang sangat berharap dari Bapak dan Ibu, untuk kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan-kegiatan upacara Nikit. Tidak meninggalkan itu. Dan oleh sebab itu, tadi pagi, yang sebelum bertemu dengan Bapak dan Ibu, yang berunding dengan guru-guru di tahun 2022-2023, kami ketemu dua kali Hari Raya Saraswati. Di bulan Oktober dan di bulan Mei. Kalau Hari Raya Saraswati itu lebih kurang 11 juta dana habis dalam satu. Itu. Kemudian ada lagi Hari Raya seperti yang sampaikan tadi, Galungan, kemudian Kuningan, dari Sugian, nah itu Sugian, Galungan, Kuningan, Nyepi, nah Niko yang tidak pernah ditinggalkan, itu agak besar biayanya. Nah Niko yang ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama memikirkan bagaimana kita menyikapi
hal-hal yang mesti kita lakukan, tetapi tidak bisa kita lakukan sendiri. Tetapi tiang yakin, kalau kita lakukan bersama-sama, hal yang besar ini akan berpindah kalau dipindahkan oleh banyak orang. Umpamanya saja, ada satu almari gitu, tidak tergeserkan oleh satu orang, ayo kita panggil satu orang lagi, dua orang tidak tergeserkan juga, tiga orang tidak tergeserkan, akhirnya berenam baru bergeser. Begitulah sepertinya kalau tiang bayangkan ya, kalau tiang bayangkan kita mengelola sekolah ini seperti ini. Walaupun terpampang memang Bapak dan Ibu, sekolah itu kalau dari dana BOS memang kita berlebihkan dana BOS itu, sehingga akhir-akhir ini saat anak-anak daring ya, saat anak-anak daring, operasional sekolah itu banyak dialokasikan pada pembangunan fisik. Kenapa demikian? Karena lomba-lomba untuk akademik tidak ada gitu. Akhirnya akhir-akhir ini baru mulai ada lomba secara daring gitu. Pada awalnya itu memang putus-putus sekali karena kita semua masih sangat takut dan masih masih sangat spread dengan penjagaan prokes ini. Oke. Anika Bapak dan Ibu yang ingin dia sampaikan kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sebentar di dalam tanya jawab kita, di dalam urung tembung kita dari Bapak dan Ibu, Titi yang sangat berharap Bapak dan Ibu ikut memikirkan apa yang terjadi di sekolah ini, apa yang menjadi tujuan sekolah ini, apa yang menjadi kegiatan daripada sekolah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ada di antara Bapak dan Ibu yang berjiwa dermawan, yang berjiwa sosial, kan ya, bukan sosial ya Bapak Ibu. Jadi orang sosial ini belum tentu orang kaya ya, belum tentu. Ada memang orang yang berjiwa sosial, walaupun ngelah gitu, kok seperti ngelah kan gitu, setiap ada apa ingin membantu, walaupun tidak banyak kan berarti juga kan, Bapak dan Ibu, apalagi ini untuk pendidikan putra putri kita, pendidikan putra putri Bapak dan Ibu. Sekarang kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak terpanggil, saya tidak akan panggil. Buat yang kan milu bu, silakan. Dan asal tapi namanya Niki enak kan rasanya kan lo teman-teman pada melakukan ini, kita tidak melakukan tidak apa-apa kalau Bapak Ibu memang tidak mampu, tetapi jangan membuat diri tidak mampu ya. Nah, Niki Dumun dari Titiang, Bapak dan Ibu sukses banget, sekarang masih sudah 100 ya, berarti full tadi 90 masih bisa, sehingga ada beberapa guru yang tidak bisa masuk di Zoom ya, sehingga mengikuti YouTube. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di chat itu sudah diinventaris oleh teman kami, oleh teman guru ya, nanti kalau tidak bisa terjawab sekarang nanti akan kami jawab lain waktu melalui chat WA ataukah melalui surat sekolah resmi. Oke, Bapak dan Ibu, Nika yang sampaikan Dumun, ngiring makin kita bersama-sama untuk bisa memikirkan apa yang mesti kita lakukan di sekolah kita ini demi kemajuan pendidikan putra-putri kita. Tiang kembalikan kepada Pak Agus Mas untuk bisa memandu acara tanya-jawab berikutnya. Atau ada yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, masukan, kritikan, saran, usul gitu, silakan. Kita bertemu ini mungkin setahun sekali ya. Ya, kemarin sudah pernah dalam acara apa itu Pak Agus ya? Itu jadi karena waktunya sangat terbatas untuk kita bertemu, tetapi yang ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam waktu mungkin 1 jam. Sehingga yang menyampaikan kalau kita adakan pagi pasti banyak yang berhalangan karena apa? Karena waktu kerja. Maka dari itu dia minta waktu sore saja gitu. Mungkin ada beberapa yang terganggu saudara-saudara kita yang muslim karena harus jeda dengan melakukan
melaksanakan sholat, tidak apa-apa. Sebentar pasti akan kembali lagi. Oke, yang serahkan kepada Pak Agus, silakan Pak Agus. Dipandu untuk acara. Oh, Bu Yansi ya. Oke, silakan ya. Karena Pak Agus sinyalnya ada kendala, jadi Tiang izin melanjutkan. Mungkin kepada Bapak Ibu, orang tua murid semua, selamat sore. Kita sekarang masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya bisa raise hand seperti Pak Adi Witnyana. Pak. Ada yang bisa menuliskan melalui kolom chat, baik itu melalui Zoom maupun melalui streaming YouTube kita. Pertama kepada Pak Adi Witnyana kami berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan karena Pak Adi Niki raise hand ya. Silakan Pak Adi. Mungkin bisa. Kalau bisa disebutkan orang tua dari siapa gitu biar siap. Kita tahu juga. Baik, terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada Tiang selaku orang tua dari Niwayan Daivika Istana Widya Jaya 3 kelas 2C. Nggih. Sampun terdengar nggih suara Tiang Ibu? Sampun, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang mengucapkan terima kasih sudah diajak berpartisipasi dan diundang melalui media Zoom ya di dalam rapat koordinasi yang dilakukan tadi oleh pihak sekolah, utamanya tadi pemaparan yang sangat baik sekali dari Ibu Kepala Sekolah dan mempertemukan dengan orang tua melalui media Zoom maupun melalui media YouTube. Pertama, yang mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, ya, apalagi Tiang juga merupakan alumni dari SD 2 Sesetan, tentunya sangat berharap sekali ada kemajuan, ya, ada peningkatan dari segi kualitas yang dilakukan terhadap sekolah kita, ya, sekolah kebanggaan kita SD 2 Sesetan ini. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan berkenaan dengan hal-hal yang ingin dilakukan berkenaan dengan peningkatan kualitas sekolah maupun melalui kegiatan program-program baik itu yang bersifat kemajuan pembelajaran maupun tadi semitas yang dengar berkenaan dengan program-program yang berkaitan dengan spiritual ya karena kita juga yang namanya hidup di Bali tidak menutup kemungkinan ada aspek sekale dan niskale dan yang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah juga memperhatikan sektor-sektor spiritual sehingga ada kenyamanan bagi anak-anak kita ketika melakukan pembelajaran di sekolah SD 2 Sesetan melalui aci-acian atau bebantenan yang baik berkenaan dengan guru yang atau pariangan yang ada di SD 2. Namun dalam hal ini izinkanlah Tiang orang tua Devika menyampaikan beberapa masukan berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi. Jika kita mengacu dari program yang disampaikan tadi Ibu Kepala Sekolah, tentunya kita bertindak daripada Permendikbud ya nomor 75 tahun 2016, yang mana itu sangat memungkinkan sekali ya dilakukan perbantuan peningkatan kualitas melalui sumbangan-sumbangan sukarela ya ataupun penggalangan dana sukarela yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini adalah komite ya, jadi komite sekolah. Namun penggalangan dana yang dilakukan hendaknya dibarengi dengan program-program yang jelas. Tadi sepintas Ibu dari Kepala Sekolah sampun menyampaikan program-program berkenaan dengan banyaknya biaya-biaya upacara yang tidak mampu dihandle, boleh dikatakan demikian, atau tidak dibiayai oleh dana BOS. Kami merasa sangat terpanggil terkait dengan hal itu. Namun dalam hal ini kami berharap dipaparkan terlebih dahulu program-program secara tertulis atau rinci sehingga kami dari orang tua melihat secara jelas mana program-program yang memang tidak dibiayai dengan dana BOS dan ini memerlukan prinsip gotong royong. Mari kita pikul bersama-sama sehingga program-program yang tidak ditanggung oleh dana BOS itu bisa kita pikul bersama-sama selaku orang tua melalui sukarela, penggalangan dana secara sukarela. Tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan kalau yang mau silakan, yang tidak mau juga tidak masalah, namanya sukarela. Nggih. Nah, ke yang kita garis bawahi adalah sukarela niki, sehingga Ibu mengatakan tadi kita bisa terpanggil ya melalui pemaparan program yang jelas, anggaran yang jelas, berapa yang dibutuhkan, berapa yang tidak didanai oleh dana BOS, berapa kebutuhannya, kita mungkin dari segi orang tua bisa
memberikan perhitungan, oh kira-kira kita bisa patungan seperti Niki dan bisa melakukan sumbangan secara sukarela kepada sekolah tentunya yang kita cintai Niki. Nah, yang garis bawahi Niki kasihan juga kenapa gurunya sampai minta tolong ya, artinya ini ditolong seperti ini melalui komite ya, jadi komite yang sangat berperan dalam hal penggalangan dana ini, kalau bisa ada dibukakan rekening komite sekolah sehingga dana-dana sumbangan sukarela kepada orang tua itu bisa masuk melalui dana yang kepada pos yang jelas dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Secara pribadi Titiang sangat mendukung, cuma dalam hal ini mohon program-program Nika dirinci, tidak hanya Pariangan, mungkin program-program yang lain yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak hanya Pariangan, mungkin yang tidak didanai dengan BOS, lurus, mungkin kemajuan di ekstrakurikuler, yang mungkin kita ingin bangkitkan, mungkin bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa yang lain, ya, yang untuk meningkatkan kualitas anak kita, ya, anak didik kita, mari kita pikul bersama-sama, sehingga SD2 ini semakin berkualitas tentunya. Mungkin Nika dari Tiang, intinya program Nika dipaparkan secara jelas, dan kami dari orang tua siap untuk mendukung Nika dengan penggalangan dana secara sukarela. Om Santi 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 Om. Nggih, nikah dari Tiang nggih. Suksema Ibu Kepala Sekolah. Nggih, suksema Pak Adi Witnyana, orang tua dari Devika. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah mau langsung ditanggapi apa kita memberikan kesempatan pada orang tua yang lain? Bu Yamsi, Tiang jawab dulu ya. Nggih, silakan. Masukan dari Pak Adi ya. Sebelumnya Pak Adi suksema banget, Om Swastiastu. Nggih. Pak Adi Widyana ya, alumni SD2. Nggih. Sekali-sekali reuni, Pak. Nggih, nanti kalau bisa 17 Agustus reuni di ring SD2. Yang berharap seperti itu, nggih. Alumni-alumni yang hebat, ya. Tentunya ini dulu adalah benih-benih yang hebat juga, nggih. Benih yang hebat kemudian disiramnya pas sehingga akan tumbuh menjadi hebat, berbuah yang bagus ya. Jadi itu karena semuanya berproses, prosesnya benar nggih, prosesnya benar dan bagus. Terima kasih Pak Adi sudah sudah memberikan perhatian kepada kami, kepada sekolah. Program dan anggaran. Tentu Nika sudah kami pikirkan dan tadi siang sudah kami bicarakan dengan teman-teman guru untuk itu. Oleh karena itu, Bapak Ketua Komite juga sekarang sedang ada di sini ya. Nanti mungkin akan menyampaikan juga dari tadi Tiang intip-intip beliau rupanya belum ada Tiang lihat, jangan-jangan beliau enggak bisa masuk atau di YouTube, ada di YouTube nggih. Kalau memang tidak ada hari ini, kami akan tetap berkoordinasi dengan komite tentang program-program yang tidak bisa didanai oleh dana BOS atau dari dana BOS. Terima kasih Bapak Adi Widnyana sudah mengingatkan banyak hal tentang apa yang mesti kita lakukan, kemudian bagaimana cara kita melakukan. Bagaimana cara kita melakukan? Tentunya wakil-wakil dari orang tua ini adalah komite sekolah. Komite sekolah nanti melalui komite sekolah yang kemarin juga yang sudah jalan, seizin komite sekolah kami mohon anggaran karena Nika sifatnya mendadak gitu, sifatnya urgen gitu kan. Jadi dananya habis gitu, jadi kita tidak punya lagi. Ya sudah, kita buat saja upekara, kemudian silakan dihitung begitu, gitu. Berapa perlu apa, gitu. Akhirnya ada beberapa yang memang tidak mampu kami kerjakan, itu harus dibeli, gitu. Suksema Pak Adi untuk masukan-masukannya memang benar sekali. Di dalam setiap kegiatan kita, Trihita Karana itu menjadi satu pertimbangan. Apalagi yang ke atas, yang ke misiko. Kita tidak bisa menjawab apakah itu masuk akal atau tidak. Gitu. Kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi nyata. Tetapi nyata terjadi. Jadi oleh karena itu kami tidak berani mengurangi, apalagi menghilangkan, mengurangi saja kami tidak berani. Ya untuk upekara-upekara di sekolah. Dan,
Nah, Niko, semua Pak Adi untuk masukannya, mudah-mudahan, gih, mudah-mudahan nanti setelah program komite sekolah ini, program kami dulu kami akan sampaikan kepada komite, tentunya nanti melalui komite yang menjadi wakil-wakil daripada Bapak dan Ibu untuk melakukan mediasi dengan sekolah begitu antara orang tua, akan kami tindak lanjuti seperti itu, benar nggih? Tentunya dengan komite pasti. Semua Pak Adi sekali lagi. Nggih. Jika mantan kira-kira ada lagi pertanyaan dari Pak Adi mungkin kelanjutan? Ada satu lagi. Mudah-mudahan tidak satu ada Pak Adi di sini ya. Banyak ada Pak Adi yang lainnya. Nggih, yang peduli dengan apa yang mesti dilakukan oleh sekolah, bagaimana kita mesti melakukannya dan siapa yang mesti melakukan. Bukan guru saja, kembali seperti tadi. Kami besok kalau dipindahkan oleh dinas kami enggak ada hubungan lagi dengan SD2. Tetapi Bapak dan Ibu ya, yang masih di sini, putra-putrinya masih di sini, punya ikatan secara psikologis dengan sekolah ini. Apakah Bapak dan Ibu tega ya, anak-anak kita belajar di tempat yang tidak nyaman? Apakah kita tega anak-anak kita belajar dengan kekurangan? Itu misalnya. Seperti misalnya begini. Ada kami punya kami punya alat ya, kami punya gong gitu nggih. Ada kami punya gong. Anak-anak kemarin yang sudah tamat tahun kemarin, yang sekarang ini, anak-anak yang baru tamat sekarang ini, mungkin itu adalah sekam gong kami yang terakhir ya, saat Bapak Wali Kota berkunjung tahun 2019 kemarin, itu sekam gong kami yang terakhir. Jadi mereka mau gambel, mereka menari barong, mereka menari bojog, gitu. Nah, jadi itu sekarang ini sudah 3 tahun ya, karena jarak pembelajaran kita seperti itu. Nah, jadi sekarang ingin kita bangkitkan lagi. Anak-anak yang begitu banyak yang berbakat anak-anak kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sekali lagi Pak Adi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada Pak Adi yang lainnya. Ada 628 siswa. Lebih kurang orang tuanya 530-an. Ya, karena ada orang tua yang memiliki 3 putri putra di sini di SD2. Nggih. Nah, Niko, sekali lagi terima kasih Pak Adi, kita lanjutkan dengan yang lainnya mungkin. Lanjut Bu Yansi. Ibu, ya, niki ada yang resen dari Farah Yosita kelas 6C. Silakan Bapak. Nggih, terima kasih waktunya. Yang anom niki bapaknya Farah Yosita. Om Swastiastu. Tadi sudah baik sekali disampaikan sama Bapak Adi yang sebelumnya. Di sini Tiang hanya mau melanjutkan. Kebetulan berkaitan dengan ini, Bugung, bahasa Inggris yang mungkin tadi Bugung sudah sampaikan bahwa gurunya sudah resign, sudah nggak ada lagi guru bahasa Inggris. Mungkin bisa diusahakan bagaimanapun caranya, mungkin kami dari para orang tua akan sangat ingin berperan serta. Maksudnya kalau memang harus ada diperlukan dana untuk merekrut guru bahasa Inggris, akan lebih baik disampaikan ke kami biar bisa kami juga anak-anak kami dapat pelajaran untuk bahasa Inggris. Karena yang kemarin di kelas 5 kemarin, kalau nggak salah pada ulangan akhirnya, itu ada bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, cuman memang kan untuk pelajarannya belum dapat. Jadi, di rapornya sendiri itu kan masih kosong, nggak ada nilai gitu. Gih, itu aja sih yang ingin Tiang sampaikan, Bu. Terima kasih waktunya. Om Santi Santi. Gih, terima kasih Pak Anom. Silakan Ibu. Gih, Om Swastiastu, Pak Anom, gih, bapaknya dari Para Yosita ya, putrinya kelas 6 Pak Gih.
Semua banget Bapak untuk antusiasnya ya, keuratiannya kepada sekolah. Memang benar Bapak, guru kita satu guru bahasa bahasa Bali ya, bahasa Bali mengalih menjadi guru kelas sehingga guru bahasa Bali kita tidak ada. Tetapi ada masih guru bahasa Bali yang diperbantukan karena kekurangan jam mengajar di sekolah induknya. Hanya mengajar 8 jam. Kemarin itu kami kondisikan di kelas 6. Kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, dan kelas 5A. Kenapa di sini? Karena di kelas 6 ini ada dua teman kita yang Muslim. Di kelas 5A juga guru Muslim. Bukan berarti kami menyaksikan kemampuan mereka, tidak. Tetapi mereka kalau paham sih paham, tetapi ini kan pembelajaran. Kalau bahasa Bali, Bapak, bahasa Bali ini boleh diajarkan oleh guru kelasnya dan boleh guru kelas itu melakukan penilaian. Itu boleh untuk bahasa Bali. Guru kelas boleh. Nah, kemudian bahasa Inggris, gitu. Bahasa Inggris karena guru kita resign karena kondisi kesehatan, begitu. Bahasa Inggris ini walaupun guru itu bisa, tetapi tidak boleh memberikan nilai. Tidak boleh memberikan nilai, walaupun bisa mengajar. Tidak boleh memberikan nilai, itu ada aturan. Oleh sebab itu, kemarin benar sekali Bapak, saat tes tengah semester, waktu tes akhir sepertinya ada nilainya. Ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena kami punya guru basic bahasa Inggris. Miss Ari. Miss Ari juga dulu kan guru bahasa Inggris, tetapi mengalih menjadi guru kelas. Nah, untuk memberikan penilaian masih boleh, Bu Sari. Nah, sekarang kenapa tidak dilakukan itu? Karena Bu Sari sekarang menjadi guru kelas. Menjadi guru kelas dan mengajar di kelas 4. Kelas 4 dan kelas 1, seperti yang kami sampaikan tadi, itu sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi mereka itu fokus pada pembelajaran-pembelajaran yang baru. Nih Bapak, nih. Nah, kemudian niat baik Bapak kami acungkan jempol Bapak. Nih, untuk Bapak siap untuk membayar guru jika bisa diadakan guru bahasa Inggris nanti. Untuk tahun sekarang Bapak, sudah dua kali kita mengusulkan. Kenapa guru itu masih bisa dibayar dari dana BOS, Pak? Dana kita masih bisa, masih mampu membayar guru, dan boleh membayar guru. Kemudian, tetapi kita tidak boleh mengangkat guru, sekolah tidak boleh mengangkat guru. Yang boleh memberikan guru adalah gini dia mati dia bu ulang lagi nggak bisa kecuali keluar itu mohon izin Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, ada sedikit gangguan sinyal, kita tunggu sebentar nggih. Bu Yansi, Ibu, yang terpenting, kembali lagi Pak Anom, Ampuro, kami keluar tadi terpental, kembali lagi. Kalau untuk guru, kita masih bisa membayar dengan dana BOS, kemudian, tetapi kita tidak boleh mengangkat guru. Dan tidak boleh kita mengangkat guru-guru itu di SK-kan oleh dinas. Kemudian usulan kami yang terakhir
pada tanggal 2 Juli ya, pada tanggal pada tanggal 4 Juli begitu, itu sudah ditanggapi oleh Ibu Kepala Bidang. Nah, sekarang tinggal penataan saja. Gurunya sudah ada, tinggal penataan siapa yang di mana. Mudah-mudahan cepat akan ada gitu. Ini Bapak nggih. Jadi kita semua infonya, Bu. Kalau anggaran untuk guru kita masih ada nggih. Ah Niko, maaf ya enggak bisa ini kan gambar karena nanti akan terganggu dia nggih. Nggih, lanjut Bu Yan. Oke Ibu, terima kasih kepada Bapak Anom. Mungkin dari Bapak Ibu orang tua yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan saran? Yang lihat di meet kita ini tidak ada yang raise hand dan di link YouTube pun tidak ada yang bertanya, tetapi di room chat kita ada yang memberikan saran Ibu yang bacakan nggih. Dari Bapak Kadek Suwardike. Yeah. Selamat sore Ibu, tiang sekedar usul saran untuk ke depan, bagaimana kalau anak-anak tiap bulan mempunyai sebesar 10.000 untuk biaya keperluan sembahyangnya. Dari orang tua Igede Wahyu Wicaksana kelas 4A, nanti mungkin bisa disampaikan ke orang tua yang lain. Nike, saran dari Pak Kadek Suwardike. Yeah. Terima kasih Pak Kadek, sampun ikut memikirkan ya bagaimana kita mencari solusi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang mesti kita laksanakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya biaya. Jangankan 10.000 itu mungkin ya, mungkin saja ada orang tua yang bisa lebih dari itu. Silakan nanti kita atur Bapak, Pak Kadek, nanti kita atur untuk selanjutnya dan sesuai dengan yang diharapkan tadi oleh Pak Adi, kita akan susun proposal dulu. Proposal kami akan sampaikan kepada Bapak Ketua Komite dan dan pengurusnya. Kemudian nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu, Pak Adi, Pak Anom dan Bapak-Bapak yang lainnya, Pak Kadek juga, tentunya nanti melalui komunikasi kita seperti WA gitu ya. Melalui WA grup itu, kalau memungkinkan kita akan bertemu seperti sekarang ini akan lebih bagus. Jadi Nika yang tiang sampaikan, sekali lagi terima kasih Pak Kadek yang sudah ikut memikirkan, dan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu orang tua yang lainnya juga punya pemikiran seperti itu. Sekali lagi sukses. Tiang kembalikan kepada Bu Yansi. Ibu, terima kasih. Yang lanjut, selanjutnya dari Pak Adit, orang tua Satya Ananta, kelas 6B. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Sehubungan dengan COVID-Niki, mohon kebijakannya agar anak-anak yang ada tanda-tanda atau mengalami sakit seperti flu, batuk, walaupun ringan, diberikan kebijakan agar belajar dari rumah dan tidak memaksakan untuk datang ke sekolah. Yang kedua, mohon diawasi, diingatkan, dan ditegur jika terdapat anak-anak di sekolah yang membagi minuman yang diminum langsung dalam satu tumbler. Karena anak saya kemarin sudah saya tegur, ada temannya minta minum diberikan sama anak saya dan diminum langsung dari tumbler anak saya. Ini kemasukan dari Pak Adit, Ibu. Terima kasih, Bu Yansi. Bapak, Pak Adit ya? Ibu, Pak Adit, Suksemo sampun menyampaikan beberapa hal, ya. Memang di sekolah Bapak seperti itu. Anak-anak yang ada gejala flu, pilek, batuk itu tidak boleh ke sekolah. Tidak boleh ke sekolah. Tetapi Bapak, karena kita sekarang menjalankan pembelajaran tatap muka 100%. Jadi anak-anak tidak didaringkan, tetapi diberikan tugas, kan berbeda Pak. Bapak Ibu yang lainnya juga bisa membedakan. Anak-anak tidak daring, tetapi diberikan tugas belajar di rumah. Jadi tapi tidak daring. Niko sampun sudah terlaksana. Bahkan kami sekarang ada di kelas 2, ada anak yang sakit
patah tulang. Jadi tidak ke sekolah, tetapi tidak daring, dan diberikan pembelajaran tugas-tugas oleh gurunya. Kemudian untuk tadi, untuk prokes Bapak, termasuk juga makan, minum, cara bergaul anak-anak, cara bermain anak-anak, itu menjadi PR bagi kami guru-guru di sekolah. Bagaimana anak-anak itu harus berkomunikasi, bagaimana anak-anak itu harus bermain, bagaimana anak-anak itu harus makan dalam masa-masa seperti sekarang ini. Karena masa sekarang kan tidak sama seperti yang dulu. Kentangnya Bapak dan Ibu, oleh karena itu, ayo bersama-sama inilah yang akan dibiasakan supaya nanti membudaya. Nah nanti terima kasih pada Pak Adit, kami akan sampaikan lagi mengingatkan kepada guru-guru untuk setiap waktu mengingatkan anak-anak bagaimana cara-cara mereka berperilaku ya, dalam era sekarang ini. Nggih, sukses banget Pak Adit. Nggih, lanjut Bu Yansi. Nggih, Bu, mungkin Bapak Ibu sekalian apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan saran kembali, kami persilahkan. Ibu, sepertinya tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, Ibu. Mungkin dari teman-teman, Bapak, Ibu, Guru, ada yang akan disampaikan kepada orang tua, mumpung kita dapat berkomunikasi langsung. Itu ya, silakan. Ada mungkin yang akan disampaikan? Sepertinya tidak ada, Bu Yansi. Izin satu Ibu, Niki baru masuk di room chat-nya, yang bacakan nggih. Pertanyaan dari Ibu Ana Virgayanti. Selamat malam Bu Guru, Tiang Wali dari Clarissa mau bertanya tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana Nike, apa perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya? Terima kasih Ibu. Siapa ini Bu Yansi? Dari Ana Virgayanti, orang tua dari Clarissa. Orang tua dari Clarissa, nggih. Ibu terima kasih atas perhatiannya gitu, nggih, atas perhatiannya. Kurikulum Merdeka tentu ada perbedaan Bapak dan Ibu. Yang pertama perbedaan dalam pembelajaran. Perbedaan dalam pembelajaran itu maksudnya bagaimana? Perbedaan dalam muatan kurikulum. Ya, muatan kurikulum itu maksudnya apa? Nah begini, Bapak dan Ibu, kurikulum itu adalah drivernya sekolah. Jadi kemana kita mau bawa sekolah kita, nah, itulah yang tertuang di dalam kurikulum. Nah sekarang, kalau kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 itu, katakanlah kami dari struktur kurikulumnya, sebelumnya satu yang sederhana saja ya, satu dalam pembelajaran agama dan budi pekerti, misalnya. Dulu muatannya adalah 4 jam pelajaran itu. Sekarang diberikan 3 jam pelajaran itu dikurangi menjadi 3 jam pelajaran. Kenapa dikurangi? Karena 1 jamnya yang dulu itu dianggap anak-anak memerlukan praktik. Ya, praktik 1 jamnya itu adalah praktik. Nanti Bapak dan Ibu menemani anak-anak di rumah itu dengan praktik-praktiknya itu. Ya, dengan pembelajaran praktiknya di luar pembelajaran teorinya. Tuh. Kemudian di dalam penilaian juga begitu. Setiap pembelajaran, setiap proses itu memerlukan penilaian. Ya. Ada perencanaan, ada proses, ada penilaian, setelah itu ada tindak lanjut. 4 hal ini tidak bisa diputuskan, ia saling berkaitan. Apa yang kita rencanakan, itulah yang kita proses. Apa yang kita proses, itulah yang kita nilai.
apa yang kita nilai, kita evaluasi. Ya, kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita tindak lanjuti. Apakah perlu ditambah, apakah perlu dikurangi. Nah, kemudian dari muatan kurikulum tadi, yang ada beberapa hal yang Bapak Ibu mesti memberikan nilai dari anak-anak, mesti membawa nilai dari rumah. Maksudnya membawa nilai dari rumah itu, Bapak dan Ibu juga mendampingi anak-anak di sana belajar di rumah. Ada kegiatan-kegiatan praktek, ada kegiatan-kegiatan yang mesti nilainya diportofoliokan. Oke, itu bedanya banyak. Kemudian dari segi penyampaian pembelajaran, itu dari segi penyampaian pembelajaran, anak-anak diarahkan untuk belajar lebih menyenangkan. Oke. Jadi tidak fokus anak-anak Niko duduk di kelas dengan sikap yang bagus, duduk di meja, tangan di atas meja, tidak seperti itu. Ada lebih di sana, di dalamnya lebih daripada itu, anak-anak kita ajak berkomunikasi. Ya, jadi tidak ada batasan penilaian anak-anak, tidak ada. Kalau dulu kan ada, kalau kurikulum 2013 Niko ada yang namanya standar penilaian. Nilai batasan nilai kan misalnya begini, untuk indikator yang diajarkan oleh guru sekarang ini, guru menuntut anak itu minimal mendapat nilai 7. Kalau tidak dapat nilai 7, anak-anak diremedi, kan pembelajaran diremedi, bukan anak-anak diremedi, maaf, pembelajaran diremedi, kan. Untuk yang sudah mendapat nilai 7 bahkan lebih, diberikan pengayaan namanya. Nggih, Niko. Tetapi di kurikulum yang sekarang, batasan itu tidak ada. Walaupun anak-anak mendapat nilai 8, mendapat nilai 7, mendapat nilai 6 gitu, tetap saja guru berproses dengan niki dengan yang mendapat nilai jauh di bawah itu distandarkan nanti, dikejarlah oleh guru, kenten. Dikejar. Sekarang istilahnya kalau dulu pengayaan, kalau dulu remedi itu, kalau sekarang remedi nih katakan istilah remedi itu tidak ada, tetapi guru harus mengejar supaya anak-anak itu bisa setara dengan temannya, gitu. Jadi banyak perbedaannya di dalam proses berbeda, di dalam penilaian berbeda, di dalam perencanaan berbeda. Niko Ibu yang disampaikan, terima kasih banyak Ibu dari Clarissa ya yang sudah memang memperhatikan kita mungkin pembelajaran anak-anak di sekolah. Kelas berapa putrinya, Bu? Kelas 4. Sepertinya kalau kelas 4 ya. Di sini tidak disampaikan, Bu, kelas berapa? Kalau kelas 1 dan kelas 4 itu anak-anak nanti akan bisa bercerita bagaimana gurunya mengajar. Nah, kalau misalnya anak-anak kelas 4 itu pasti bisa membedakan bagaimana pembelajarannya waktu di kelas 3, kan Ibu. Nggih, lanjut Bu Yansi. Ibu yang lanjut dari orang tua Gede Abinaya kelas 2A, Ibu Dewi. Om Swastiastu, saya Ibu Dewi ortu dari Gede Abinaya kelas 2A. Saran tentang punya upakara yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, mohon di-share nomor rekening sekolah agar kami para orang tua bisa mempunyai jauh-jauh hari sebelum Rainan, supaya tidak terlalu mendadak mendekati Rainan, dan anggaran bisa digunakan lebih maksimal. Suksema Bapak Ibu. Nika dari Ibu Dewi. Suksema banget. Jadi atas perhatiannya, memang benar sekali, kami sering mendadak, ngibungi, sering mendadak itu karena begini, sepertinya kami akan mendapat bantuan, sepertinya akan menggunakan anggaran sedikit, tetapi ternyata anggarannya banyak. Dan oleh karena itu, sumber dana kami tidak punya, akhirnya kami mendadak untuk mohon bantuan dari Bapak dan Ibu, para orang tua. Kemudian, nanti pasti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Komite setelah tadi janji kami pada Pak Adi dan Pak Anom ya tadi, bahwa nanti program-program kami tentunya nanti dengan anggarannya sudah berbentuk proposal, begitu ya, sudah berbentuk proposal.
proposal akan kami sampaikan kepada ketua komite, nanti minta tolong untuk Bapak dan Ibu juga menindaklanjuti itu. Oke. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Oke. Pasti kami tindak lanjuti. Oke. Lanjut Bu Yansi. Niki ada pertanyaan dari ibunya Des, orang tua Desna Putri Salomita kelas 1A. Selamat malam Bu Guru, saya orang tua Desna Putri dan Salomita kelas 1A. Saya ingin bertanya mengenai pakaian ndak untuk besok. Anak-anak kelas 1 belum ada baju ndak, apa bisa pakai baju merah putih? Dan mau bertanya mengenai jadwal pulang, anak-anak kelas 1 pulang tetap jam 11.15 atau ada perubahan jam kepulangan khusus di hari Jumat Sabtu? Terima kasih. Terima kasih Ibu, ini untuk kelas 1. Tadi di awal dia sudah menyampaikan, kalau untuk pakaian, kami tidak mengadakan pakaian. Silakan Ibu berkomunikasi dengan pengadaan pakaian, ya, dengan konveksinya. Kan sudah ada nomor teleponnya di sana. Ya. Berkomunikasi langsung ya Ibu. Kemudian yang nomor yang berikutnya, untuk jadwal, Ibu bertanya pada gurunya. Oke, lihat WA grup. Di sana pasti ada di WA grupnya Niko. Kalau tidak salah, jadwal sudah semua anak memegang. Oke, semua anak memegang. Baik jadwal itu dikirim lewat PDF ataukah di foto. Tetapi sudah masuk di WA. Oke, coba dicek balik. Kalau memang belum, kami akan tindak lanjuti sebentar. Oke, kami akan cek juga kelas 1 napi putrinya Bu Yansi. Kelas 1A, Ibu. Kelas 1A, oke, dengan Bu Bayang. Oke, dengan Bu Bayang. Oke, coba nanti kami cek. Oke, Ibu, oke, untuk jadwal. Memang belum terima, oke, Bu, jadwal. Bu Desna, gimana Ibu? Apakah jadwal? Iya Bu. Kemarin sudah diterima. Untuk jadwal kelas 1A sudah kami terima Ibu. Terima kasih. Oke. Untuk kepulangan tentunya sesuai dengan jadwal. Oke, Bu Desna, terima kasih Bu Desna atas urun sarannya. Oke, lanjut Bu Yansi. Oke, Niki ada satu pesan lagi. Selamat malam Bu Guru dan Pak Guru yang saya hormati. Saya orang tua Aska Arya Devandra kelas 1C. Kalau boleh saran, kebersihan toilet dan sarana penunjangnya dilengkapi. Contoh engsel pintunya, centongnya agar anak-anak merasa nyaman untuk memakai toilet. Kalau masalah biaya upacara dan lain-lain, saya secara pribadi sangat menyetujui saran-saran dari orang tua murid yang lain. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bapak. Memang kami akui. Toilet kami memang kurang untuk sarananya. Okay. Sarananya memang agak kurang. Nanti mulai besok Bapak, mulai besok kami berjanji beberapa toilet dibuka. Kenten, yeah. Sebab kalau dibuka semua, jadi sarananya belum terpenuhi juga kacau jadinya. Okay. Supaya mulai dibenahi. Okay. Semua Bapak atas koreksinya. Okay, lanjut Bu Yansi. Oke Bu, untuk pesan yang masuk sudah tidak ada, dari link YouTube pun sudah tidak ada pesan yang masuk. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti Google Meet ini ada yang mau menambahkan lagi? Nah, sepertinya tidak ada Ibu. Mungkin silakan, kita akan tutup nanti di jam 8, tetapi tidak membatasi juga jika sudah tidak ada pertanyaan atau tidak ada masukan lagi pada kami. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir itu sudah di-share oleh host. Silakan diisi daftar hadirnya. Apa yang diminta di sana kalau ada nama anak dan kelas pentingnya itu. Nge. Jadi untuk pertanggungjawaban kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Bapak dan Ibu. Nge. Silakan. Bapak dan Ibu, daftar hadir ini akan ditutup selama 20 menit dari sekarang ya. 20 menit dari sekarang sampai pukul 8
lewat 10 menit ya akan ditutup nih daftar hadirnya, sehingga petugas kami, teman-teman kami bisa merekap daftar hadir siapa yang sudah mengikuti rapat. Kinten nggih, nanti Bapak Ibu mengikuti rapat berarti sudah. Ibu, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Nggih, cukup Ibu. Nah, sepertinya ini Ibu Kepala Sekolah terlempar keluar karena gangguan sinyal. Mungkin yang sedikit menyampaikan kepada Bapak-Ibu semua di rumah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi tentang duta lingkungan. Karena anak-anak yang menjadi duta lingkungan ini adalah anak-anak yang menjadi pionir di sekolah kita terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi tiang meminta bantuan kepada anak-anak untuk membawa kulit buah atau air cucian beras yang akan membantu kita dalam fermentasi pupuk organik cair. Jadi mungkin pada Bapak Ibu semua di rumah yang sering makan buah, mungkin kulit buahnya itu bisa disimpan terus dititipkan kepada anak-anak untuk dibawa ke sekolah. Sehingga nanti anak-anak yang bertugas menjadi duta lingkungan ini akan mengumpulkan kulit buah tersebut sesuai dengan piketnya, lalu dimasukkan ke dalam tong komposter yang sudah ada di sekolah. Terima kasih, itu informasi dari saya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa melanjutkan. Oke. Bu Yanti. Oke, Ibu. Yang tadi terpental lagi keluar. Oke, lewat HP ini. Oke. Ada yang tiang tambahkan untuk duta lingkungan? Dados, Bu. Oh, Bapak dan Ibu, duta lingkungan itu ya, sekali lagi terima kasih kepada anak-anak utamanya yang sudah bergabung ya, sudah bergabung dalam duta lingkungan. Memberikan satu pengalaman yang luar biasa kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita banyak mendapatkan hal-hal yang baru. Walaupun lingkungan itu, sampah itu, mungkin dalam keseharian bukan hal yang baru. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang baru. Itu ya, hal yang baru, sehingga mereka menarik. Itu jadi sangat menarik hal-hal yang mereka lakukan. Kemarin pada tanggal 13 ya, pada tanggal 13 mereka sudah melakukan kegiatan siaran langsung ya, siaran langsung di radio, tapi baru sebatas radio saja, kita di radio publik Kota Denpasar gitu, kita diterima baik. Mungkin nanti seperti yang dia sampaikan tadi akan ada acara-acara lainnya untuk anak-anak, tapi tidak terbatas pada itu saja. Apa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, nanti itu yang kita akan perkenalkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita lebih mencintai lingkungannya. Dan tujuan utama kita adalah mengurangi sampah yang keluar dari sekolah atau TPS. Kita kelola, kita olah sampah sekolah itu di sekolah. Dan jadi langsung dieksekusi di sekolah.
Oke, Anika, terima kasih sekali lagi kepada anak-anak hebat, kepada orang tua yang penuh mendukung kegiatan Duta Lingkungan. Terima kasih juga kepada Bapak dari Sajatu ya, yang kemarin mengantarkan anak-anak siaran ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan mendapatkan berkah. Terima kasih Bu Yansi yang kembalikan. Ya, Ibu Niki, ada Wenten pertanyaan dari channel YouTube kita. Selamat malam Bapak Ibu Guru, saya orang tua dari Gede Feral kelas 2B, mau bertanya, apakah anak-anak setiap masuk kelas pindah-pindah tempat duduk, tidak tetap tempat duduknya, nggih? Nike, pertanyaan dari orang tua Feral kelas 2B. Dan kalau tempat duduk itu berpindah tidak setiap hari. Nggih. Ada memang teknik pembelajaran ya. Kenapa tempat duduk itu dipindah? Supaya anak itu memeratakan, ya, memeratakan pandangan anak itu. Tetapi tidak mesti setiap hari. Nggih, jika itu terjadi, kami mesti cross check. Ya, apakah itu terjadi di kelas 2? Kami mesti cross check kepada guru, nggih. Karena Bapak atau Ibu Niki nggih, orang tua, untuk saat ini tidak semua guru kami bisa bergabung di Zoom. Jadi sebagian ada yang di YouTube. Mungkin tadi Bu Yuli ada di sini ya, sepertinya ya. Bu Yuli ada? Nggih, Bu. Oh, nggih, Bu Yuli, apakah terjadi itu pindah-pindah tempat duduk setiap hari di kelas? Nggih, izin menjawab, Bu. Nggih, kalau di kelas, kalau di kelas tiang tidak setiap hari merolling tempat duduk anak-anak. Karena yang pertama, saya lebih fokus ke anak-anak yang memang diberikan atensi lebih. Misalkan kayak anak-anak kurang memperhatikan guru, baru nanti saya rolling tempat duduknya. Misalkan kayak ada yang kayak mereka berteman baik, jadi ketika tiang memaparkan materi di depan, anak-anaknya ngobrol, jadi terpaksa saya pindahkan dulu, Bu. Jadi yang biasanya duduk berdua, saya pindahkan, yang satu tetap di belakang, yang satu saya rolling ke depan, seperti itu, Ibu. Jadi pembelajarannya, di dalam proses pembelajaran itu, ketika anak dipindahkan itu tidak setiap hari, tapi ketika memang sudah dibutuhkan untuk dipindahkan, akan saya pindahkan, Bu. Betul. Jadi Ibu atau Bapak ya yang tadi bertanya, jadi jawabannya itu dari gurunya, itu sudah masuk ke teknik. Ya, teknik pembelajaran. Jadi guru itu tahu apa yang mesti dilakukan saat itu. Nah, mungkin saja ada beberapa siswa yang tidak fokus. Tidak fokus itu mungkin disebabkan karena dia sama seperti yang sampaikan Bu Yuli tadi, dia berteman sehingga dia asik dengan temannya, tidak kurang memperhatikan guru, kan? Sehingga walaupun ini bukan putra putri Bapak dan Ibu gitu ya, yang pasti di antara mereka ada yang terkena dampak. Kenapa demikian? Sebab jika satu ini dipindahkan ke tempat lain, yang di tempat lain itu pasti dia akan terdampak. Oke. Jadi ini kan sampun ke teknik Bapak dan Ibu dan berdasarkan pertimbangan. Oke. Berdasarkan pertimbangan. Nah, pertimbangan itu tidak salah. Oke. Oke, lanjut Bu Yansi. Gitu yang lanjut, pertanyaan selanjutnya, Ibu, untuk Duta Lingkungan apakah masih sama dengan tahun kemarin? Mungkin izin Tiang menjawab, Bu. Ya, Bu, nggih. Untuk Duta Lingkungan Niki masih sama seperti tahun kemarin, jadi masih anak-anak yang tergabung dalam Duta Lingkungan itu masih seperti anak-anak yang tergabung tahun lalu. Terus yang lanjut, dari ini tidak tanpa nama, mohon diperketat pengawasannya areal kantin karena beberapa kali saya melihat orang merokok, entah itu orang tua murid atau pengunjung. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bapak, memang benar sekali. Kami juga sangat intens dengan masalah itu. Yeah. Dengan masalah itu. Mari bersama-sama jika sudah ada masukan seperti itu, kami tentunya akan lebih memperhatikan hal-hal itu, Bapak. Nggih. Apakah itu orang tua murid? Nah, niki lagi satu, orang tua murid jika menjemput jangan duduk di kantin.
itu memancing anak akan ke sana. Ya. Jadi kita sudah siapkan tempat duduk, Bapak dan Ibu boleh di depan kelas duduk. Ya, Wenton di selatan Wenton, kemudian di depan kantor ada beberapa tempat duduk. Ya. Nanti kalau kurang misalnya tempat duduk, yang akan minta tolong kepada Pak CS dan Pak Satpam dan Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan. Sampunang kelinggih di kantin, Jenten. Ya, jadi memancing anak-anak kita untuk ke sana. Terima kasih Bapak atas sarannya. Kemudian menambahkan sedikit yang dari Bu Yansi tadi, apakah duta lingkungan masih itu-itu gitu ya, masih. Kemudian kita berharap akan anggotanya akan bertambah dari adik-adik kelasnya. Sehingga yang kakaknya bisa memberikan pembelajaran pada adik kelasnya, sehingga adik kelasnya bisa belajar secara tidak langsung sudah melakukan sesuatu dengan pembelajaran contoh ya, dengan pembelajaran mencontoh tentang teori-teori mantan mantan. Oke. Semua Bapak dan Ibu, karena sudah waktu, kita janji sampai jam 8. Jika masih ada chat, Bu Yansi? Sudah tidak ada, Ibu. Kalau memang tidak ada, ataupun nanti setelah ini, setelah proses kita masih ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada kami, tidak menutup kemungkinan kami terima, baik itu melalui WA grup Bapak dan Ibu, ataukah sampaikan langsung ke WA Tiang pribadi. Bapak dan Ibu pasti tahu WA Tiang, karena Tiang ada di setiap grup kelas, ada di sana. Sampaikan langsung kalau memang merasa kurang etis di dalam grup, itu boleh. Secara pribadi dengan Tiang boleh, tetapi jika, nah ini tidak ada tetapinya nih, jika lama Tiang tidak baca chatnya, berarti dia tenggelam, kan? Telepon mantan Tiang, ya, telepon mantan Tiang, nggak apa-apa. Jadi karena banyak sekali grup itu, jadi grup anak-anak saja Tiang punya 20, belum lagi grup guru-guru, belum lagi grup kepala sekolah, belum lagi grup dinas, kan? Banyak sekali, sehingga setiap hari ini kan cepat sekali dia turun. Nah, Niko saran dari Tiang, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia dan sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada sore hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan sekarang ini itu bermanfaat dan dapat kita tindak lanjuti. Sekian yang sampaikan sekali lagi, kemudian yang tutup untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, karena meeting kita sudah selesai, kami persilakan untuk live dari ruangan Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ke kepala dan sukses sama teman-teman. Engkan nih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Terima kasih Bali Bapak. Gimana baiknya? Bagaimana kita tahu bahwa itu mereka